الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: القدرة صفة قدرة يجب لله تعالى واجب بغي الله تعالى. القدرة صفة قدرة على كل شيء atas setiap sesuatu. والمراد dan yang dimaksud بالشيء هنا dengan sesuatu di sini الجائزul عقلي perkara jaiz akli. Jaiz akli itu yaitu perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Fa kharaja bidzalika, maka terkecuali dengan demikian itu المستحيل العقلي بركرة مستحيل عقلي لأنه كرنا هي بركرة مستحيل عقلي غير قابل للوجود tidak menerima bagi وجود بركرة مستحيل عقلي itu keberadaannya tidak dapat diterima oleh akal. Barang yang tidak ada, barang yang tidak ada, ghairu qabilin lil wujud, fala yasluhu, falam yasluh, maka tidak sesuai ayyakuna mahallan, untuk menjadi mahallan, tempat li ta'alluqil qudrati, bagi terkaitnya sifat qudrah. Artinya tidak terkait sifat qudrah dengannya. Nah, beda. Perkara mustahil akli itu perkara yang tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal. Nah, sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli tersebut. Sifat qudrah Allah hanya terkait dan memberikan pengaruh terhadap perkara yang jaiz akli, itu perkara yang ada dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Wa khalafa fi dhalika, dan menyalahi dalam demikian itu Ibnu Hazmin, oleh Ibnu Hazm. Fa qala, maka berkata Ibnu Hazm, inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qadirun, kuasa ya ayyattakhidha waladan, untuk menjadikan seorang anak. Nauzubillah. Ini pernyataan begitu itu namanya membolehkan perkara mustahil akli. Kata Ibn Hazm, iz law lam yaqdir alaihi, karena jika tidak mampu oleh Allah alaihi atasnya, atas menjadikan seorang anak, lakana dzalika ajizan, maka ada perkara demikian itu, maka ada Allah dengan demikian apa?
kata dia, ajizan lemah. Wa hadzal ladzi qalahu, dan ini yang dikatakannya oleh Ibn Hazm, ghairu lazimin, tidak lazim. Tidak lazim, tidak mesti demikian itu. Li'anna ittikhadzal waladi, karena menjadikan seorang anak muhalun 'ala Allah, itu mustahil atas Allah. Wal muhalul aqliyu, dan perkara mustahil akal, secara akal, la yadkhulu tahta al-qudrati, tidak masuk di bawah sifat qudrah Allah. Dapat dipaham ya? Sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil aqli. Perkara mustahil akli itu perkara yang tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal kita. Hukum akal ada tiga. Satu apa? Wajib akli. Apa wajib akli itu? Ma la yutasawwaru fil akli adamuhu, perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal ketiadaannya. Artinya akal kita tidak bisa menerima kalau ini perkara tidak ada, wajib adanya, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah perkara mustahil akli, yaitu ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu, perkara yang tidak dapat digambarkan oleh akal akan keberadaannya. Akal tidak bisa menerima kalau ini perkara ada, disebut mustahil akli, mustahil adanya secara akal. Seperti adanya sekutu bagi Allah, itu namanya mustahil akli. Seperti adanya anak bagi Allah, seperti adanya istri bagi Allah, nah itu namanya perkara apa? Mustahil akli. Sesuatu yang tidak bisa diterima keberadaannya oleh akal. Lalu yang ketiga adalah jaiz akli, yaitu perkara yang ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, perkara yang dapat digambarkan oleh akal adanya dan tidak adanya, dapat diterima oleh akal kita adanya dan tidak adanya. Seperti alam ini, segala sesuatu selain Allah adalah jaiz akli. Sifat kudrah Allah, Allah maha kuasa, sifat kuasanya Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Sifat kuasanya Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Karena mustahil akli itu barang yang tidak ada, barang yang nonsen, enggak ada, akal kita enggak bisa menerima keberadaannya. Nah, sifat kudrah Allah itu, kuasanya Allah itu tidak terkait dengan perkara mustahil akli semacam ini. Tidak boleh misalkan dikatakan, misalkan ada orang bertanya, kuasakah Allah menciptakan Allah yang lain? Na'udzubillah. Ini pertanyaan menyesatkan, pertanyaan kufur. Tidak dijawab dengan iya, tidak dijawab dengan tidak. Kalau dijawab dengan iya, maka berarti menetapkan perkara mustahil akli, karena adanya sekutu bagi Allah itu perkara mustahil akli. Kalau dijawab dengan tidak, ya berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Nah, tetapi jawabannya kita katakan, pertanyaanmu itu perkara yang terkait dengan mustahil akli. Sifat kudrah Allah
tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Tidak boleh diada-adakan perkara mustahil akli itu. Nah, dapat dipaham ini. Umpama ada orang bertanya, kuasakah Allah untuk menciptakan anak baginya, untuk menjadikan anak baginya? Nauzubillah. Atau orang mengatakan Allah kuasa untuk menjadikan istri baginya, karena Allah kan kuasa atas segala sesuatu. Atau orang mengatakan Allah kuasa untuk memasukkan dirinya ke dalam botol. Nauzubillah. Itu ungkapan di dalamnya menetapkan perkara mustahil akli. Sifat kuasanya Allah itu tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Tidak boleh dikatakan demikian. Ingat-ingat ini supaya tertib cara berpikir. Orang-orang Wahabi itu mengatakan Allah kuasa atas segala sesuatu. Mengapa engkau mengingkari dia bersemayam di atas arsy? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan bersemayam di atas arsy, kata mereka, bahkan bertempat pada sayap seekor nyamuk pun Allah kuasa untuk itu. Nauzubillah. Itu namanya menetapkan perkara mustahil akli. Paham tidak? Allah bertempat itu namanya perkara mustahil akli. Dia tidak faham itu. Arsy itu makhluk Allah. Bagaimana Allah bertempat pada ciptaannya? Nah, jadi sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Perkara mustahil akli itu yaitu perkara yang tidak diterima keberadaannya oleh akal kita. Titik. Terus. Wa adamu ta'alluqil qudrati bisyai'i, dan ketiadaan terkaitnya sifat kudrah dengan sesuatu. Dan ketiadaan terkaitnya sifat kudrah Allah bisyai'i dengan sesuatu, taratan terkadang, yakunu likusuriha anhu, terkadang al-qudrah di sini bukan qudrah Allah, qudrah secara mutlak. Saya ulang lagi, wa adamu ta'alluqil qudrati, dan ketiadaan ta'alluqnya qudrah, terkaitnya sifat qudrah, taratan, dan ketiadaan ta'alluqnya sifat qudrah dengan sesuatu, taratan terkadang, likusuriha anhu, karena ketidakmampuan darinya, darinya itu syai, anhu darinya itu syai, wadzalika fil makhluqi, dan itu pada makhluk. Misalkan pada makhluk, ini pada makhluk, misalkan kekuatan tenaga kita hanya misalkan 100 kilo. Suruh ngangkat barang 1 ton. Mampu tidak? Tidak mampu. Nah, ini namanya likusuriha anhu. Likusuriha karena ketidakmampuan kudrah kita tersebut daripadanya. Satu, ini dia. Dan itu terjadi pada makhluk. Paham gak ini? Kemampuan atau kudroh itu, kekuasaan itu terkadang tidak terkait dengan sesuatu karena apa? Memang sifat kudroh tersebut tidak apa? Tidak sepadan dengan, tidak mampu lah, tidak mampu untuk tidak mampu untuk
menguasai sesuatu tersebut. Dan itu terjadi pada makhluk. Contohnya itu tadi, kalau orang bebannya punya kekuatan, misalkan hanya 100 kilo, suruh mengangkat 200 kilo, dia gak mampu untuk itu. Terus wataratan yakunu, wataratan dan terkadang adam ta'alluqil qudrah bisyai, ketiadaan ta'alluqnya qudrah dengan sesuatu itu, terkadang yakun li'adami qabuli dzalika syai', karena ketiadaan menerima itu sesuatu, ad-dukhula fil wujud, untuk masuk dalam wujud, ay hudutsal wujud, artinya kejadian wujud, likaunihi, dikarenakan adanya sesuatu tersebut, mustahilan aqdiyan, perkara mustahil secara akal. Jadi perkara mustahil secara akal itu adalah perkara yang dia tidak menerima ad-dukhul fil wujud, tidak dapat menerima apa? Hudusal wujud, artinya keberadaannya itu enggak bisa diterima oleh akal. Keberadaannya itu tidak dapat diterima oleh akal. Misalkan itu tadi contohnya, adanya sekutu bagi Allah, adanya keserupaan bagi Allah, keberadaannya itu dimustahilkan oleh akal. Layak balut dukhul fil wujud, enggak bisa diterima keberadaannya. Terus au li'adami qabuli dzalika syai' al-'adama, atau karena tidak dapat menerima itu perkara, al-'adama akan ketiadaan, liqaunihi wajiban 'aqliyan, karena adanya perkara tersebut adalah sebagai wajib akli. Perkara wajib akli itu adalah perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Sifat kudrah itu, sifat kudrah itu tidak terkait dengan perkara yang wajib adanya. Misalkan kalau ada orang berkata Allah Maha Kuasa, kalau begitu kuasakah Allah untuk meniadakan dirinya sendiri? Misalkan ada orang berkata kuasakah Allah untuk bunuh diri? Na'udzubillah. Ini perkataan namanya apa? Ini perkataan namanya mengaitkan sifat kudrah Allah dengan perkara wajib akli. Padahal perkara wajib akli itu perkara yang tidak dapat menerima ketiadaan. Paham ini? Perkara wajib akli itu perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Nah, jadi sifat kudrah itu tidak terkait dengan sesuatu, itu ada kalanya karena sesuatu tersebut layak walud dukhul fil wujud, tidak dapat menerima keberadaan, atau kadang karena sesuatu tersebut adalah wajibul wujud, wajib adanya. Nah, sifat kudrah Allah tidak terkait dengan sesuatu yang la yaqbalu dukhul fil wujud, sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan keberadaannya. Dan sifat kudrah Allah ini juga tidak terkait dengan apa? Perkara wajibul wujud, yang wajib adanya. Tidak boleh dikatakan kuasakah Allah untuk meniadakan dirinya sendiri, untuk bunuh diri, na'udzubillah. Nah, dapat dipaham ini? Nih, pahami ini bahwa pahami terkait dengan hukum akal ini, supaya tertib cara berpikirnya. Jadi jangan mengaitkan sifat kudrah Allah dengan perkara mustahil, juga jangan mengaitkan sifat kudrah Allah dengan perkara wajib akli.
Nah, jadi mustahil akli dan wajib akli tidak terkait dengan sifat kudrah Allah. Nah, itu yang dimaksud dalam jawharatut tauhid, wa qudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Nah, sifat kudrah Allah hanya terkait dengan perkara apa? Jaiz akli. Jaiz akli itu adalah perkara yang ada dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Misalkan adanya bumi seperti ini, lalu misalkan dikatakan, adakah Allah kuasa untuk menciptakan bumi yang lebih besar daripada ini? Kuasa. Karena adanya bumi seperti ini itu perkara jaiz akli. Kuasakah Allah menciptakan langit tidak hanya 7 lapis tapi ratusan lapis? Kuasa. Karena adanya langit itu namanya perkara apa? Jaiz akli. Ada dan tidaknya bisa diterima oleh akal. Terus. Wal 'ajzu, dan kelemahan, huwal manfiyyu, huwal awwalu, dialah yang pertama, al manfiyyu, yang dinafikan, an qudratihi ta'ala, dari sifat qudrah Allah ta'ala. Lasani, bukan yang kedua. Maksudnya, terusannya dulu. Fala yajuzu, maka tidak boleh dikatakan, ayyukala, untuk dikatakan. Fala yajuzu, maka tidak boleh, ayyukala, untuk dikatakan, inna allaha, sungguhnya Allah, qadirun ala dhalika, wala ajizun. Tidak boleh dikatakan bagi Allah kuasa atas itu perkara, perkara mustahil akli, wala ajizun, juga tidak boleh dikatakan lemah darinya. Itu tadi, kalau ada orang berkata, kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Ini pertanyaan begini, ini tidak boleh dijawab kuasa atau tidak kuasa. Kalau dijawab kuasa, maka berarti menetapkan perkara mustahil akli. Atau kalau dijawab tidak, maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Qala ba'duhum. Nah, jadi tidak boleh ditetapkan dengan jawaban iya atau tidak. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, kama la yuqalu 'anil hajari, ini pendekatannya, seperti tidak dikatakan tentang batu, 'alimun wala jahilun. Misalkan batu nih, ini pendekatannya, batu itu tidak dikatakan 'alim, juga tidak dikatakan jahil. Karena batu itu batu, tidak terkait dengan sifat ilmu atau sifat jahil. Dapat dipaham ini? Allah tidak terkait dengan sifat kudrahnya, tidak terkait dengan perkara mustahil akli, dan tidak terkait dengan perkara wajib akli. Wa kadzalika yujabu, dan demikian pula dijawab, ala qawli ba'dil mulhidina, atas perkataan sebagian orang-orang mulhid, orang-orang kafir, orang-orang sesat. Mereka mengatakan, halillahu qadirun ala an yakhluqa mislahu, apakah Allah kuasa untuk menciptakan seperti dirinya sendiri?
wa hadza fihi tajwizul muhalil aqliyyi, dan ini perkataan qaul di dalamnya terdapat tajwiz, membolehkan perkara mustahil akli. Nah itu menyesatkan, karena sama saja dengan menetapkan perkara mustahil akli. Di beberapa kampus itu kadang diungkapkannya begini, mahasiswa baru kadang-kadang ditanya oleh dosennya, dosennya sendiri padahal bingung, gak bisa jawab, mengatakan apa? Menurutmu Allah Maha Kuasa. Kalau begitu kuasa ke Allah membuat atau menciptakan batu yang sangat besar hingga Allah sendiri tidak sanggup mengangkatnya. Nauzubillah. Itu pertanyaan menyesatkan. Itu namanya pertanyaan menetapkan perkara mustahil akli. Sifat kudrah Allah itu tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Perkara mustahil itu barang yang nonsen, tidak ada, tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal. Contohnya di sini ada yang sekutu bagi Allah. Maka kalau ada orang mengatakan kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain, menciptakan sekutu, keserupaan baginya, ini pertanyaan menyesatkan. Karena pertanyaan ini namanya apa? Tajwiz al-muhalil aqli, menetapkan perkara yang mustahil akli. Padahal perkara mustahil akli itu barang yang tidak ada. Sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli semacam ini. Terus wa bayanu dzalika, dan penjelasan itu annallaha, bahwa Allah azaliyun, itu azali artinya tanpa permulaan. Allah azali itu tanpa permulaan. Walau kana lahu mislun, dan jika ada bagi Allah itu kerupa, keserupaan atau kesamaan, lakan azaliyan, maka berarti ada itu keserupaan baginya juga azali. Wal azaliyu, dan sesuatu yang azali, la yukhlaqu, tidak diciptakan. Lalu bagaimana Allah yang azali lalu dikatakan menciptakan Allah yang lain? Tidak dapat diterima oleh akal. Bagaimana sesuatu yang tiada bermula lalu menciptakan sesuatu yang tidak bermula seperti dirinya sendiri? Lah, enggak bisa diterima oleh akal. Namanya diciptakan itu baharu, dari tidak ada menjadi ada. Dapat dipahami itu? Itu artinya perkara mustahil akli. Nah, wal azaliyu la yukhlaqu, dan sesuatu yang azali itu tidak diciptakan, li'annahu mawujudun, karena perkara yang azali itu mawujud. Fakaifa yakhluqul mawujud, maka bagaimana yang azali menciptakan yang azali? Bagaimana yang mawujud azali menciptakan yang juga mawujud azali? Tidak dapat terima oleh akal. Titik. Paham itu ya? Terus. Amma mustahilul aqliyu, adapun ammal mustahilul aqliyu, adapun perkara mustahil aqli. Fa'adamu qabulihi ad-dukhula fil wujudi zahirun. Adapun perkara mustahil akli, maka ketiadaan menerima dia akan masuk dalam wujud zahirun, itu nyata. Ini namanya perkara mustahil akli. Dia tidak dapat diterima oleh akal keberadaannya. Enggak bisa ada. Perkara mustahil akli itu barang yang enggak ada, barang yang mustahil adanya. Wa ammal wajibul aqliyu, dan adapun wajib akli, fala yaqbalu hudutsal wujud, maka tidak dapat menerima hudutsal wujud, kebaharuan wujud. Karena wajib akli itu wajib adanya, tidak boleh tidak ada.
barang yang wajib akli itu la yaqbalu hudutsal wujud, tidak dapat menerima wujud yang baharu. Tidak dapat menerima kebaharuan wujud. Nah, memang adanya itu apa? Wajib secara akal, tidak boleh tidak ada. Itu namanya perkara apa? Wajib akli. Lianna wujudahu azaliyun, dikarenakan wujudnya wajib, perkara wajib akli itu azali, tanpa permulaan. Farqun, berbeda, bainal wujud, antara wujud, wa bainad dukhul fil wujud, dan antara ad-dukhul fil wujud. Allah itu memiliki sifat wujud. Kalau kita ini sifatnya apa? Wujud, tapi wujud hadis, wujud baharu, namanya ad-dukhul fil wujud. Wujudnya kita baharu, semula dari tidak ada, kemudian ada. Adapun wujudnya Allah azaliyun, tanpa permulaan, maka disebut dengan wajibul wujud. Paham ini? Wujudnya Allah itu disebut dengan wujud qadim. Kalau wujud kita ini wujud hadis. Jadi beda antara al-wujud dan ad-dukhul fil wujud. Paham ini? Kalau ad-dukhul fil wujud jelas dia apa? Baharu namanya. Terus. Fal wujudu, maka wujud, yashmalu, itu mencakup al-wujud al-azaliyah, mencakup wujud yang azali, wal wujud al-hadisa, dan mencakup wujud yang hadis. Jadi ada wujud azali yaitu Allah, dan ada wujud hadis yaitu segala sesuatu selain Allah. Amma ad-dukhul fil wujudi, adapun ad-dukhul fil wujud, fahuwal wujudul hadithu, maka dia adalah wujud yang baharu. Wal wujudul hadith, wal wujudu yashmalu, wujud itu yashmalul wujud al-azaliyah, mencakup wujud yang azali, wal wujud al-hadisah, dan mencakup wujud yang hadis. Wujud itu ada wujud azali, ada wujud hadis. Amma ad-dukhul fil wujud, adapun ad-dukhul fil wujud, fahuwal wujudul hadis, maka dia telah wujud hadis namanya. Wujud kita itu namanya apa? Wujud hadis. Karena apa? Dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya wujud hadis, dukhul fil wujud. Fal wajibul aqliyu, maka perkara wajib akli itu Allahu wa sifatuhu, yaitu Allah dan sifat-sifatnya. Fallahu, maka Allah wajibun aqliyun, itu wajib akli wujuduhu, akan wujudnya. Fallahu, maka Allah wajibun aqliyun, itu wajib akli. Wujuduhu, wujudnya azaliyun, itu azali. Wa sifatuhu azaliyatun, azali. Wala yuqalu lillahi, dan tidak dikatakan bagi Allah, wala li sifatihi dakhilun fil wujud. Tidak dikatakan bagi Allah dan sifat-sifatnya dakhil fil wujud. Lianna wujudahuma, dikarenakan wujud zat Allah dan sifat-sifatnya azaliyun, itu azali, tiada bermula. Faqauluna, maka perkataan kita, innal wajibal aqliya la yaqbalu ad-dukhul fil wujud, sahihun. Bahwa perkara wajib akli itu la yaqbalu ad-dukhul fil wujud, sahihun, itu perkataan yang benar. Allah wajibul wujud, tidak menerima keberadaan yang baharu. La yaqbalu dukhul fil wujud. Itulah pengertian bahwa adanya Allah itu azali. Lakin yaqsuru anhu afhamul mubtadiina fil aqidah, akan tetapi lemah darinya pemahaman orang-orang yang pemula di dalam akidah. Wa amma 'inda man marasa fahiya wadihatul muradi, adapun orang yang terbiasa belajar akidah,
maka dia jelas maknanya. Allahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakalhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha. Allahumma hassin a'malana wa akhtim bis-salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil 'alamin.